alasannya kenapa sih Mas memilih sepeda untuk mudik itu kalau boleh tahu? Karena untuk pribadi sendiri sih kita mengurangi suatu populasi dan juga mengurangi rawan kecelakaan dan juga untuk biar nggak ada kemacetan gimana itu. Oke, kalau untuk jalannya sendiri, Mas hari ini rencananya mau pulang langsung ke kemana? Ke Brebes. Brebes ya. Tahun keberapa untuk ikut Goes Mudik ke? Biasanya untuk tahun ketiga ini. Tahun ketiga. Kalau rutenya ke pulangnya kemana? Nah, saya pernah pulang ke Jogja. Oke, itu waktu tempuhnya berapa lama sih Mas biasanya? Waktu tempuh sih dari tiap tahun sih ya. Itu kerja perkiraan 2 malam 3 hari lah. 2 malam 3 hari. Mas, alasannya untuk memilih sepeda untuk mudik tuh kenapa sih Mas kalau boleh tahu? Alasannya ya satu emang udah hobi ya. Udah hobi, kedua istilahnya juga ya kita buat kampanye juga ya. Kampanye bersepeda gitu. Betapa enak-enak sepeda gitu lah istilahnya. Satu untuk kesehatan. Kedua juga buat mengurangi polusi udara kan istilahnya kan gitu. Istri sejauh ini istri ngejinin gak sih Mas dengan artinya kan jarak dari Jakarta Utara ke Jogja itu kan 600 km ya. Istri pasti di rumah was-was memang kalau ngeliat suami pergi sendiri. Ada izin gak sih maksudnya akhirnya? Ya untuk awal-awalnya sih sempat nggak juga istri ya, tapi begitu udah kita kasih pengertian kan, ya yang penting kita butuh dukungan aja, butuh doa dari keluarga, ya sama istilah kita emang udah kita persiapan itu kan, jadi kita istilahnya udah prepare lah untuk Goes mudiknya itu. Mas, terakhir budgetnya berapa sih Mas untuk ke Jogja dengan sepeda? Budget itu relatif budget ya. Rata-rata? Rata-rata sekitar 200-300an lah, antara segitu lah sebenarnya.